Assalamualaikum, salam rahayu teman-teman. Masak enak yuk. Nah ini mbok ini sekali-sekali ya, numis tapi bumbunya bumbu yang kesukaan anak-anak. Ini numis tapi pakai bumbu barbecue, ternyata tuh enak banget, apalagi menurut anak-anak. Langsung aja yuk. Nah hari ini bahannya adalah 200 gram wortel, 200 gram labu siam, 5 siung bawang putih, dan 11 buah cabai campur. Nah ini semua bahannya diiris-iris saja, tambah bakso ya. Langsung aja tumis bawang putih, tumis sampai wangi kuning kecoklatan. Awas gosong ya. Setelah masuk, buru-buru aja ditimpa sama 200 gram bakso biar nggak gosong, supaya rasanya tidak pahit. Setelah itu lanjut masukkan wortel. Nah kalau udah masuk semua bahan lainnya, otomatis bawang putihnya terselamatkan ya, nggak jadi gosong. Tapi tadi itu terlambat masukinnya ya teman-teman, jangan sampai warnanya tua seperti itu. Nah langsung aja masukkan 3 sendok makan saus barbecue. Udah deh diaduk-aduk. Selain itu jangan lupa tambahkan kaldu bubuk, lada bubuk, dan garam, serta 1 sendok makan saus tiram. Garamnya setengah sendok teh, ladanya setengah sendok teh juga. Setelah itu masukkan labu siamnya yang sudah diiris-iris, tambahkan 100 ml air untuk menyatukan rasa dan juga agar matangnya merata. Nah ini dengan demikian rasanya juga akan nyampur ke semua bahannya. Kita masak sampai airnya habis kembali, kira-kira 1-2 menit ya, paling lama 3 menit. Ini airnya juga makin lama akan makin surut. Jangan lupa kalau udah di tahap ini dites rasa, ini penting banget supaya mantap. Nah ini tadi buat tambahkan juga 1 sendok makan kecap manis ya, lupa disebutkan. Udah deh dites rasa dan rasanya udah oke. Diaduk-aduk sebentar sampai lihat nih udah hampir habis kuahnya, baru kita matikan kompornya dan tumis bumbu barbecue-nya, siap disajikan. Nah hari ini rencananya menjadi salah satu menu untuk bekas sekolah, makanya tidak berkuah. Demikian teman-teman, selamat masak enak untuk keluarga, selamat mencoba.